suami kena mainkan peranan untuk istri-istri berbaik, kata Adira. Penyanyi Adira Suhaime berkata, sikap saling tolak ansur dan saling menghormati adalah penting untuk menjaga hubungan baik dengan madunya Datin Seri Saripa Nur Syafila Hasim atau Datin Red. Memetik Kosmo, Adira mengakui sepanjang 8 tahun bermadu pasti ada naik turun, namun suami memainkan peranan penting agar kedua rumah tangga dibina dalam keadaan baik. Hubungan kami pun ada turun naik, tapi kini sudah 8 tahun dan faktor umur masing-masing membuatkan kami matang. Pada saya, kena ada tolak ansur dan saling menghormati, itu sahaja paling penting. Dalam hubungan itu, bukan seorang sahaja yang kena mengalah, tetapi dua-dua kena mengalah. Suami yang kena mainkan peranan untuk istri-istri berbaik. Makin tua, hidup nak tenang-tenang, kalau boleh nak fokus besarkan anak-anak saja, ujarnya. Dalam pada itu, Adira turut mendoakan pasangan yang berdepan masalah rumah tangga atau wanita berada di kedudukan sama seperti dirinya agar dipermudahkan urusan. Saya doakan semua urusan rumah tangga yang mengalami masalah dipermudahkan, lain orang lain dugaannya. Alhamdulillah saya punya bahagian dah berlalu, katanya. Adira dan Datuk Red berkahwin di Songkla, Thailand pada 3 Desember 2015. Sebagai istri kedua, pasangan itu dikurniakan 4 cahaya mata, Anggrek, Asan, Anggun dan Ayub yang kini berusia 6 bulan. Sekian info, terima kasih. Whip up my appetite.